Pagi ini kita coba kunjungi Decathlon yang ada di Alam Sutera. Karena masih belum boleh goes, jadi saya naik mobil aja deh biar lebih cepet. Kalau di weekend, Sabtu atau Minggu, biasanya di daerah sini banyak juga para pesepeda yang muter Alam Sutera Loop atau apalah namanya. Tapi karena hari ini bukan weekend, jadi tidak tampak ada pesepeda yang mondar-mandir di daerah sini. Decathlon Alam Sutera ini merupakan decathlon pertama yang didirikan di Indonesia sekitar tahun 2017 di bulan November kalau tidak salah, berada di kompleks Alam Sutera. Bangunannya tak jauh dari IKEA Alam Sutera yang juga pertama ada di Indonesia waktu itu. Dari jauh sudah tampak warna biru putih gedungnya yang merupakan ciri khas dari Decathlon. Kita akan masuk ke Decathlon. Nah, kita lihat tempat parkirnya juga cukup luas, lenggang, jadi nggak terlalu rebutan nyari tempat parkir. Tampak juga beberapa sepeda yang ada di situ. Mungkin sepeda para karyawan atau pengunjung juga bisa parkir di situ. Terpampang pula wajah-wajah para sport leader di Decathlon, cukup banyak sport leader di sini, dan ada beberapa nama yang cukup kita kenal seperti Om Edmund. Ini adalah sport leader untuk sepeda. Kita tahu bahwa dia cukup aktif di dalam acara-acaraan supported event. Ada juga Om Timothy. Waktu itu sempat ikut di Bentang Jawa, Om Kiting. Nah, ini juga sangat ngetop di kalangan para gravel. Memasuki area depan Decathlon tampak sangat luas dan sangat nyaman untuk melihat-lihat dan berbelanja. Seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel Sesuka Ale, dan nantikan video-video atau episode selanjutnya. Nah, sekarang mari kita lihat isi dari hampir seluruh toko Decathlon ini yang merupakan supermarket retail yang bisa dibilang menyediakan hampir seluruh kebutuhan perlengkapan olahraga. Bahkan saya sempat menemukan juga perlengkapan olahraga untuk berkuda yang relatif jarang kita temukan di tempat lain. Sebelum kita berputar ke di dalam Decathlon, kita kunjungi dulu booths atau area sepeda, di mana terlihat juga ada bengkel sepeda. Biasanya Om Edmunds yang menjaga di sini, tapi tampaknya dia sedang masuk siang. Cukup lengkap perlengkapan sepeda di sini, jadi lumayanlah gitu kalau kita butuh-butuh parts yang agak susah dicari. Oke, selamat menyaksikan isi dari Decathlon, dan kembali jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel Sesuka Ale. Oke.